Bukhari Yusuf bantah telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri keduanya. Hal itu disampaikan oleh pengacara Bukhari, Maharani Siti Sophia, pada Selasa 23 Mei 2023. Maharani mengatakan kliennya justru menjadi korban dari pelapor. Ia mengatakan bahwa perempuan berinisial MY itu sudah diceraikan dari pernikahan siri. Diketahui pernikahan itu hanya berlangsung selama 9 bulan. Menurut Maharani, Bukhari menceraikan MY karena tidak tahan dengan sikap istrinya. Maharani menyebutkan MY ingin menguasai Bukhari secara moral dan material. Hal itu dilakukan dengan cara menekan dan mengancam Bukhari. Menurut Maharani, pihak MY telah memutarbalikkan fakta dan menyebarkan fitnah. Maharani mengatakan bahwa fitnah itu berawal dari keinginan MY yang berharap rujuk kembali. Namun permintaan rujuk tersebut ditolak oleh Bukhari. Maharani juga mengatakan bahwa tidak ada laporan polisi terkait KDRT. MY pernah melaporkan penganiayaan ringan pasal 352 KUHP pada November 2022. Maharani mengatakan laporan itu masih diselidiki dan menunjukkan tidak ada bukti yang cukup.